Hai guys, ketemu lagi bersama keluarga Cibon dan Cibon for Less lah ya, pastinya kita ya. Kita mau nonton BBL berenang. Pertama kali BBL apa baby nyobain? Spa. Baby spa. Dulu kita kecil mah nggak ada ya baby spa. Diurut, bukan di spa bu, diurut. Beda, ini kan spa. Spa itu kan diurut juga. Apa diurut berendam? Juga. Berendam dulu, terus abis direndam. Dipijat-pijat. Baru. Diurut. Kalau kita enak diurut. Enak kali ya. Kalau kita sama itu ya mbok. Apa mbok-mbok gitu ya. Tapi enak banget ya, aduh. Yep. Pasti gemoy banget ya, Bang. Pasti. Aduh, udah enggak sabar kita menonton bareng kalian ya. Tapi sebelumnya kalau kalian mau mampir jangan lupa. Iya, jangan lupa di-subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian tahu di video-video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Leslar pastinya iya, ya. Iya, jangan lupa ya di-subscribe juga Cibon for Leslar. Ingat ini bagi dua juga dan kita akan bagi di keluarga Cibon dan Cibon for Leslar ya. Ya, pastinya seperti Ibu. Biasa. Oke, langsung aja ini dia reaction-nya. Check it out. Aduh, enak coy. Iya, ketahuan nih. Berenang. Iya, seneng banget. Main air ya. Ih, gemoy. Dan ini kalau bapaknya nih yang lagi di Instagram kemarin tuh ya. Gemoy banget tuh. Gendong gitu, tanya padet gitu anaknya. Baik banget tuh, banyak banget yang sayang sama abang tuh. Alhamdulillah. Oke, hari ini abang mau kemana? Jemur sepedanya, tanya. Enggak, nggak disep. Dia kayak lagi nyender gitu. Oh iya? Dia lagi nyender. Stang. Hai. Enak kali biasa ya? Biasa begitu tuh kalau jalan sama pacar, terus nungguin pacar kita di motor, gini-gini. Oh iya. Pengalaman ya? Pengalaman ya? Pengalaman lo ya? Iya. Iya. Ingat banget gue ini dulu. Zaman pas ini kan, bawa Astrea. Iya. Honda Astrea. Let's go. Kita mau main ke playground ya? Iya. Kita mau main ke playground ya? Iya. Iya? Ya udah kita jalan sekarang ya. Mulai. Oh, aduh, guys, mulai kita bisa. Mau ke playground dulu ya. Aku tuh nggak tahu di mana. Tapi kata orang tua aku deket di sini. Kasih mic-nya dia dong. Oh iya. Tapi jatuh. Ini anak mau biar kembaran nama. Pakai kacamata betah ya. Dia tuh anak kecil gelap gitu. Iya ya. Iya. Gak seneng. Gak nyaman. Ini malah diem aja. Cool banget sih, Bang. Oke, kita jangan ikutin terus ya, guys ya. Ayo, let's go. Aku kenapa gede banget sekarang ya? Dulu aku pas baru lahir kecil banget. Gemuk kan? Karena aku gede ya. Kenapa ya? Aku nenek. Apa sih es krim? Es krim. Busuk kali ya. Kekus anak ya. Iya, Mbak. Kok bisa potong rambut di sini ya? Iya. Kok lengkap ya? Ini apa, Mbak? Ini spa boleh dilihat kita. Oh, spa boleh masuk? Boleh. Ini sih. Halo Mbak. Di baby spa ini apa aja Mbak treatmentnya? Kalau spa bayi ya? Iya, di sini spa bayi jadi. Di mana dulu Mbak? Iya. Ini sebelum spa di mana dulu? Masas dulu baru swim. Oh, masas dulu baru swim. Nanti emang sini ya? Mau, udah mandi belum? Kalian ya, lagi sini ya? Lagi mau bapak. Ya, kalau aku mau mandi. Mau mandi apa mau spa? Iya. Iya. Enggak, aku mau makan dulu katanya. Oke, okay, makan dulu ya. Ini boleh ditimba nggak, Fred? Ditimba. Oh, ditimba. Eh, aja, topinya jatuh. Kan anaknya belum bisa. Oh iya, benar. Bapaknya bisa ya di situ? Abang berapa kilo? Terakhir berapa kilo, Abang? 7,2. 7,2 dilihat ya. Abis makan ini nambah kayaknya nih ya. Nambah.
berat badannya anget ya tuh. Anget. Anget. Kamu bisa keluar dari luar ini. Iya. 7 kilo ya. 7 kilo. Abang. Abang nyantai dulu ya. Loh kakinya lihat. Pakai kotak pemain bola. Enak kan? Iya. Abang kasih tahu ibunya. Manfaat spam terbaik apa, Jen?
Untuk selain menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan, itu kan juga untuk motorik kasar dan halusnya dia ya. Karena kan nanti kan motorik juga kena untuk melatih keseimbangannya dia juga kan. Jadi itu bayi. Iya, kayak nanti pasti akan ada saat di mana bayi itu ada namanya GTM, gerakan tutup mulut. Jadi dia mau dikasih makanan apapun gitu dia nggak mau. Gitu. Nah, itu kita ada teknik-teknik sendiri untuk pembiasannya. Nah, biasanya bayi mulai merasakan GTM itu sejak usia berapa? Tergantung biasanya kalau udah mulai MPASI itu mungkin berapa mulai bisa memilah-milah makanan. Iya, kalau 6 bulan kan karena biasanya kan masih apa aja masuk kan karena udah ada rasanya. Jadi dia lebih ini tapi makin sering diasah rasanya kan tiap hari makan. Jadi ditimbulin aja main-main rasanya kok kayak gitu sendiri dia mulai-mulai ada nyaman. Tahu mana yang cocok sama lidahnya. Iya, banyak orang kali kalau isi saya GTM pas lagi keceplosan jadi tutup mulut dia. Bukan gitu maksudnya papa ya. Terus kan dari pijatan ini kan juga bisa meningkatkan ada yang namanya hormon lapar gitu. Jadi keberhasilan untuk kenaikan berat badan, makanya tadi sebelum itu berpengaruh juga. Iya, makanya sebelum tadi datang kan kita timbang dulu berat. Senyumnya itu lah.